Ya, saya dari Senyawa. Jangan lupa like, comment, subscribe Jati Mulyo New. Yes. Assalamualaikum pemirsa. Hari ini alhamdulillah di tempat yang sederhana ini kita bisa menyampaikan ribuan terima kasih, karena dua hari ini kita nggak bikin konten dur ya, hanya mengunjungi rekan-rekan, dan juga ya karena waktulah kita belum bisa bikin konten, dan insya Allah nanti besok kita bikin konten lagi pemirsa ya. Kita bikin konten lagi dan tentunya jangan lupa dukung terus kami Jati Mulyo New, media pemersatu umat dan pelestari budaya. Ini apa pemirsa di belakang ini bukannya dekorasi, tapi di belakang ini memang tembok yang belum kita apa ya, belum kita cat lah, apa kita lepo. Oke pemirsa, kesempatan hari ini juga kami sampaikan terima kasih kepada sahabat-sahabat semuanya yang sudah meluangkan waktu untuk support dari kami tentang video kemarin ya, tentang di Kopi Cangkir ya. Terima kasih semuanya sudah menyimak dari awal hingga akhir. Yang jelas saran dan kritik Anda masih kami tunggu di 085 8956 52988. Ini pemirsa, karena kita memang sebagai makhluk sosial, jadi kita harus banyak-banyak berinteraksi pemirsa ya, banyak-banyak berinteraksi kepada sesama pemula. Nah, kenapa saya tadi bilang dua hari nggak bisa ngonten, karena dalam dua hari ini saya gunakan untuk membalas komentar teman-teman ya, untuk membalas komentar teman-teman. Jadi teman-teman semuanya yang udah komen kemarin ini alhamdulillah udah selesai. Tadi aku cek di YouTube studio ternyata sudah nggak ada yang komen baru lagi dari kemarin ya. Data balas semuanya dan semoga Anda berkenan dengan balasan saya ya, walaupun ini sepatah dua patah, tapi yang jelas kami sampaikan terima kasih bagi teman-teman yang selalu dukung dan support channel kami Jati Mulyo New, media pemersatu umat dan pelestari budaya. Dan insya Allah kita nanti juga akan mendatangi satu tempat yang mana tempat itu juga mengandung banyak sejarah, dan juga memang tempat ini patut untuk kita angkat ke khalayak umum ya, pasti diangkat ke khalayak umum. Dan yang jelas ini bukan semata saya itu menghindari dari hal yang lain ya. Ini yang jelas kita hanya ingin menyatukan umat ya, agar semuanya bisa rukun, bisa damai ya, karena hidup perlu berdampingan satu sama lain. Karena yang saya bilang beberapa hari yang lalu, karena kita ini bukan makhluk individu ya, kita itu makhluk sosial atau makhluk universal jelasnya begitu ya. Dan juga kesempatan hari ini intinya yang sudah bergabung di channel kami terima kasih. Nah, juga yang sudah support kami dari awal hingga saat ini kami sampaikan terima kasih sekali. Dan ini teman-teman semuanya, ini yang belum sempat aku kunjungi, mohon maaf ya, karena memang belum sempat ya. Tapi yang jelas kita apa ya, fokus dulu untuk membalas komen teman-teman ya, fokus dulu nonton di teman-teman. Nah ini pemirsa ya, kalau Anda ingin sukses, kalau Anda ingin bikin konten
jangan setengah-setengah pemirsa. Jangan setengah-setengah. Karena apa? Karena yang penting kita bikin konten. Sesederhana apapun konten Anda pasti ada yang menonton, walaupun ter satu atau dua. Ini berdasarkan pengalaman saya pribadi bunda ya, berdasarkan pengalaman saya. Karena saya itu juga ya namanya perlengkapan itu masih ala kadarnya. Ini bahkan kemarin waktu aku live di Kebon Kopi itu ya, itu ada yang komen sampai rakat lampu gitu ya. Tapi ya nantilah ya, nanti kita akan beli lampu karena juga kita terbentur dengan keadaan bunda, terbentur dengan keadaan. Jadi kita belum bisa untuk membeli lighting yang memang belum bisa bunda ya. Itu teman-teman semuanya yang sudah support channel kami, terima kasih. Juga jangan lupa dukung terus channel kami karena nantinya bisa lebih berkembang dan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Intinya hari ini kita dua hari ini nggak bikin konten dan hanya membalas komen-komen Anda semuanya. Oke pemirsa, salam untuk keluarga. Akhir kalam, jenazah Tim Takim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.